Yes, sekarang malam tahun baru, guys. Kita akan ngevlog di tahun baru Polandia, guys. Kita bersama narasumbernya kita, Mafro, guys. Oi, bukanan medial, alles gut. Oke, Mafro, gimana tahun baruan di Polandia, Mafro? Tahun baruan, ya beginilah Eropa. Ya Eropa ya gini nih, sepi. Apa rencananya ke tahun baruan, Mas Bro? Tahun baruan apa ya? Ya ke balai kota aja nanti, ke tengah kota. Tengah kotanya kecil gitu itu. Jaketnya namanya kita. Downtown gitu. Jaketnya kita udah kayak mafia aja, Mas Bro. Nah, iya. Mafia, pemburu anjing, kucing, sama tikus. Ini, guys, kita lihat di kamera depan ya, guys. Seperti ini, guys. Tahun baruannya kita, guys. Ini rumah-rumah yang ada di Polandia, guys. Bisa tutup rumah di situ ya, nanti ya? Hah? Tutupin rumah yang di situ. Bisa. Bentar, nanti matikan videonya. Oke, kita siap. Nyebrang ini ya. Oke, kita nyebrang. Rumah yang mana, Mas Ruf? Itu rumah ini yang pojokan. Oh, kalian rumah ini mirip ini rumah hantu kakak ini. Oh, ini rumah hantu, guys. Ini rumahnya mirip di kampung halaman saya Amsterdam itu, pojokan itu. Oke. Rumahnya kayak gini, khas Eropaan gini, lucu-lucu bentuknya. Nah, ini pakai HP sampean gimana? Posisi berdiri sama tidur ya. Posisinya. Eh, tapi saya ngerekam vlog. Iya. Tuh, matikan dulu vlognya. Enggak, lanjut lah. Ya, ya. Jangan, nanti kan fotonya enggak bisa. Masa bisa buat foto? Oh, bisa. Bisa. HP mau vlog? HP itu. Bentar. Sekarang kita foto-foto dulu. Foto-foto dulu, guys. Ya, karena rumahnya bentuknya kayak kampung halaman saya di Amsterdam. Ya gini bentuknya. Jadinya kita foto-foto, guys. Apa pola sawah ini? Itu gak tahu dulu kan, gak ketar tangannya. Enggak. Sini sama posisi vertikal sama horizon ya. Oke, siap. Kita foto Mafro dulu, guys. Udah? 3, 2, 1. Eh, merem. Nah, kita vertikal, guys, kita foto. 3, 2, 1. Yap. Sekarang kita kemana, Mas Bro? Mau nge-gym? Gak suka aku nge-gym. Gak suka otot besar. Oh. Butuh kecepatan. Mau lari-lari? Iya. Sekarang kita ngantar. Eh? Oke, guys. Tahun baruan kita lihat area makaman. Kok? Tempat
rekreasinya orang di start, guys. Seharusnya sih sepi ya, karena di samping pandemik sekarang musim dingin, guys. Jadinya wajar sepi. Dan memang karakter kotanya ya gini nih di Eropa. Bagi kota kecil ya sepi. Kalau di kota besar, kota besar lumayan. Jadi Amsterdam juga ya sepi, tapi nggak sesepi ini juga. Ramai Amsterdam. Guys, sudah hampir sampai, guys. Jadinya kita mainnya ke arah tempat rekreasinya, guys, ya. Karena kalau ke tempat biasa udah kita hampir setiap hari ngevlog di sana. Jadinya kita ngevlog di sini, guys. Terbaruan ngevlog di sini kayaknya bagus, guys. Ada SS-nya, Mafru. Mana? Mana S? Ini. Ini ya butiran salju. Ini udah mau salju di sini, guys. Emang sebenarnya ini musim salju. Cuman nggak salju. Ya mungkin kan ada daerahnya mungkin. Udah nyebrang, guys. Oh, ada yang main bola. Bro, lagi mau lari dari kenyataan hidup, guys. Iya. Wanpor di Eropa lagi gundul gini. Nanti 70 hari mereka tumbuh lagi, mulai bersemi, makanya disebut musim semi. Kita udah sampai, guys. Di lapangan, guys. Di sebelah kanan kita ada lapangan sepak bola, guys. Ada stadionnya juga, tempat orang nonton. Ya, lapangan pembantaian. Pembantai apa? Pembantai yang kalah. Yang kecil itu lapangan futsal, guys. Itu anu apa namanya? Pasar pasar malam. Jual BOD, dawet itu. Odong-odong juga. Ada jogging track gitu, tempatnya jogging gitu. Ya, waktu ini saya sempat nge-vlog juga di sini, guys. Inilah, guys, Mafro lagi lari dari kenyataan, guys.
Yo, Mas Bro. Baru satu kali putaran, guys. Inilah suasananya, guys. Ada tempat untuk anak-anak. Ini ada tempat untuk dewasanya, guys. Kalau ini seharusnya tempat untuk bermain mobil-mobilan untuk anak-anak, guys. Gimana? Enak lari di sini? Aduh, rasanya kayak lari pagi, kayak jogging. Oh iya, memang jogging ya. Mantap. Jogging tahun baruan namanya nih. Nanti malam kecapek nih, gak tahun baruan, kacau. Ya guys, itulah kita habis tadi lagi exercise olahraga, guys. Motornya. Latihan. Latihan. Oke. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Atau pakai bahasa Belanda, oefenen. Latihan juga. Di oven itu artinya, guys. Sekarang kita kemana, Mas Bro? Tahun baruannya. Kita habis sampai rumah, minum dulu, nanti tidur, malam jam 10 bangun. Tak lihat kembang api, guys. Kalau ada, kita lewat perumahan nih, guys. Inilah perumahan yang ada di Belanda, guys. Bulan purnama kemarin ya, bulan purnama ya? Enggak lah, sekarang kali. Kemarin kan masih bulan belum purnama. Kasih nih, Mas Bro, sambil jalan-jalan. Pilek aku. Wah. Nggak bawa tisu. Bis. Olahraga pilek. Mana nih pilek? Mana ini? Lurus ya. Ini guys tempat sekolahnya anak-anak Polandia, guys. Gedungnya, guys. Duh, itu salju kapan hari memutihkan bagian rumput. Bus sekolah, guys. Keren bus sekolah warnanya kuning. Ini putih ya? Kalau saya dulu di Amerika kuning busnya. Kalau di sini putih sini. Pekarangan banyak orang, guys. Soalnya mereka menaruh ayam di sini, gini aja.
Inilah gas. Hey, start gas. Ini. Bukan, lurus. Kita sudah kelilingi semua gas dan baruan. Sepertinya tidak ada acara. Masa nggak beli kembang api? Kembang apinya di mana? Di Blue ada yang jual kembang api. Ada? Ada. Kayak ledaknya besar nggak itu kembang apinya? Lumayan lah kalau dipegang. Dijilat? Lebih lumayan lagi. Oke, guys, kita lanjut lagi ngevlognya ntar malam, guys, gimana situasi di sini. Oke, guys, makasih, guys. Stay tune, guys. Few moments later. Guys, sekarang menit-menit pergantian tahun, guys. Lagi 10 menit pergantian tahun. Mari kita cek apa aja yang ada di kota ini, guys. Seperti dijamin luar biasa, dijamin luar biasa. Dijamin luar biasa. Luar biasa sepinya. Luar biasa sepinya. Udah kelihatan dari sini. Kamu boleh keluar ini. Kenapa? Boleh keluar enggak? Boleh. Boleh kalau mau tanggap. Boleh, boleh. Sudah putusan, guys. Kabut di mana-mana, guys. Sepertinya cuman kita berdua aja yang di sini, guys. Tidak ada orang lain lagi, guys. Kabutnya sangat tebal, guys. Kembang api udah mulai ada, guys. Ramenya luar biasa. Namanya para hantu. Sepi sekali, guys. Nyebrang yuk. Ayo. Inilah, guys. Sepi sekali. Kabut asapnya tebal sekali, guys. Tuh, guys. Oh, udah polisi. Oh, ada ditunggu polisi soalnya pantasan. Balik. Polisi itu. Iya. Yang kelihatan ya. Aja. Sepi sekali. Suara petasan juga 1-2, guys. Ada pada orangan baling. Hah? Ada orangan kayak tadi itu baling. Oh. Loh.
Nyeberang yuk. Sepi sekali guys. Cuman ada ibu sama anak satu dan saya sama Mavro di tahun baru Polandia, kota Mikstad guys. Jam berapa Mas Bro? Udah ya? Kayaknya sih kurang 5 menit. Kurang apa 5 ya kayaknya. Lagi 5 menit guys. Tuh kayaknya ada yang party di situ. Pesta kok party. Pesta. Suara petasan mulai bermunculan guys, menunjukkan mau pergantian tahun. Udah pergantian tahun ya, itu suara aja kelihatan guys. Udah pergantian tahun itu. Sekali. Iya, segitu aja ya? Iya. Segitu aja petasannya. Iya, gimana? Katanya terlalu besar katanya. Ya guys, sekarang welcome to 2021 guys. Ya, ya segini ini berkabut. Tuh, ada petasan kecil. Artinya banyak juga yang keluar rumah, cuman gak rame. Mungkin mereka juga penasaran seperti apa. Atau kosong gak ada apa. Ya hantu yang ada. Hantu. Cuma hantunya pakai jas, pakai dasi di sini. Aduh, sepinya. Harusnya kan tahun baru ada. Gimana Mas Bro? Harusnya tahun baru itu ada wayang kulit. Harusnya masuk di sini di Mikstad harus ya guys. Oh itu ada yang main petasan juga ya guys. Seperti inilah kondisi pergantian tahun kita sekarang, udah di tahun 2021 guys. Ya seperti inilah, nggak ada apa guys, kosong guys. Kita udah sempat muterin downtownnya juga, kosong guys. Di samping memang dari himbauan dari pemerintah nggak boleh keluar ya guys ya. Ini Faiz datang. Ah, ini Faiz lagi datang nih. Bukan. Hai. Ini Faiz. What's up, man? Faiz, my man. What's up, what's up? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Was new. Yeah. 2021. Yes, right. Happy New Year. From where you from before? I am from Pakistan. Hello. Okay, hello Indonesia. Happy New Year. Happy New Year Indonesia. I wish you good New Year. You too. Yeah. You too. You too. Okay guys, terima kasih guys. Yes, terima kasih. Ya, now 2021.
this? No, yeah. This? This from the firework. Firework. Yes. Now everybody come out. Yeah, fair enough. Yay, Happy New Year! Guys, lumayan ada keramaian, guys. Kelihatan apa ya? Orang rumah, guys. Tetangga, guys. Ada polisi. Nah, sampai di sini aja, guys, teman-teman. Sampai di sini aja.